Yaesu FT2900 mati total karena over voltage. Kasus akibat low strum, sebagian alat ada yang dicabut. Pol ya. Ini kosong. Tutup speaker tidak ada, ada juga ini doang. Ini ada karet terusnya di sini. Jadi nempel gini. Radio ini sisa-sisa perjuangan. Mari kita lanjutkan perjuangannya supaya radio ini bisa hidup kembali. Sedangkan disodet lagi. Sedangkan disodet ya. Ya, namanya juga bekas perjuangan orang lain. Wah, kenyang konten ngerekam ribu hutang. Ini juga kosong. Ini diganti baru. Kita siapkan komponen penggantinya. Ini buat power audio yang hangus tadi. Ini IC ini kita copot dua-duanya. Kita pindahin ke sana. Dua IC SMD sudah terpasang, transistor chip pun sudah terpasang, tinggal ini pasang IC audio. Tinggal satu komponen lagi, yang ini. Mari kita ganti yang baru. Sekarang kita cek CPU, dan di sini ada resistor kosong yang terbakar. Ini udah diganti, sekarang tinggal kita tes. Tinggal cek pakai antena. Nah, sekarang tinggal pasang speaker. Ada noise kan? Demikian gitu kan. Demikian gitu. Di sini sudah selesai gerimisnya. Macet. Om Sven. Tinggal macetnya dan bukan gerimis bangunan. Power. Sehubungan estramiknya tidak ada, kita suntik aja untuk PTT-nya langsung di belakang CPU. Alhamdulillah ya, panelnya selamat, masih bisa mancar. Kita rapikan radionya. Nah, kita coba on kan. Apa sih lu pada ngegang tole? Kejir, kita habis rengsaha ya, lo habis dikatampina ya. Anu ngalandangan
sahayu teh. Eta napa kita tiu? Itu sahayu, sarang sahayu. Mamangku bete di pusaka negara kembali ke